peneliti Populi Center Dimas Ramadan mengatakan pada kriteria pemilih milenial usia di bawah 34 tahun, Jokowi Ma'ruf Amin unggul dengan 50%, sementara Prabowo Sandiaga 38,1%. Dalam kategori agama, Jokowi Ma'ruf Amin unggul dalam kriteria pemilih muslim dengan 51,1%, sementara Prabowo Sandi dengan 32,6%. Sementara pemilih beragama Kristen, 88,9% memilih Jokowi Ma'ruf Amin dan 6,9% memilih Prabowo Sandi. Dalam survei ini, Populi Center juga merilis pengaruh debat pertama Pilpres dengan elektabilitas pasangan calon. Setelah debat pertama, elektabilitas Jokowi Ma'ruf unggul dengan 54,1% dan Prabowo Sandi 31%. Setelah debat pertama, responden menilai program kerja yang ditawarkan oleh Jokowi Ma'ruf lebih realistis dibandingkan program Prabowo Sandi. 55,7% responden bilang program kerja Jokowi Ma'ruf lebih realistis dan 29,8% menilai program Prabowo Sandi lebih realistis.